Sukan berbasikal yang kian menerima sambutan hangat daripada orang ramai boleh diperkembangkan dengan lebih meluas lagi. Menteri Pembangunan Belia Sukan dan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah melihat Terengganu sebagai penanda aras bagi Sarawak untuk memperluaskan arena sukan berbasikal secara berperingkat di negeri ini. Beliau meluahkan hasrat untuk membangunkan sebuah hub berbasikal di Sarawak namun mengaku ia memerlukan usaha berterusan. Kalau di dalam hati niat tu memang harapan kita menjurus kepada itu, tapi Terengganu is very very far ahead in cycling in Malaysia. Mereka sudah ada tim international sendiri yang masuk riding di Eropah dan sebagainya. Harapan kita adalah untuk sampai ke peringkat itu juga. Sebab itulah kita sentiasa terus mengembangkan minat terhadap basikal, acara sukan berbasikal ini lebih banyak lagi. Dengan adanya hub itu nanti, Sarawak bakal memiliki skuad berbasikal sendiri yang boleh dilatih dan dihantar ke kejohanan bertaraf antarabangsa. Selepas itu baru kita dapat merancang sama ada untuk membina velodrome, untuk membina skuad ataupun tim yang sepanjang masa boleh berlomba, bukan sahaja untuk sukan sukma. I would love to see Sarawak team semi-professional yang boleh kita hantar ke Europe, kita hantar ke tempat-tempat lain. Karena dengan cara itu, minat terhadap sukan lomba basikal ini akan terus berkembang apabila kita ada tim profesional seperti itu. Seramai 200 pelumba yang mewakili 28 kelab dan persatuan berbasikal dari seluruh negeri telah menyertai kejohanan yang berlangsung selama 2 hari di Jalan FSC Matang itu. Kejohanan tersebut mendapat sokongan daripada Kementerian Pembangunan Belia, Sukan dan Usahawan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan serta para penaja.